Piton reticulatus. Meskipun bukan ular berbisa, Piton reticulatus merupakan salah satu ular paling berbahaya di Indonesia. Memiliki belitan mematikan, menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada organ dalam korbannya. Itu dapat membunuh korbannya kurang dari 3 menit saja, jauh lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan King Cobra ataupun Taipan. Tercatat sudah 8 korban jiwa meninggal dunia akibat serangan ular ini dalam satu dekade di Indonesia. 3 diantaranya ditemukan berada di dalam perut ular ini.